30 pasang suami istri dari desa Randu Agung Sumber Jambe. Bahwa mereka datang ke pendopo melaporkan bahwa selama ini mereka mempunyai surat nikah yang ternyata dinyatakan oleh KUA palsu. Bahwa ini tidak ada registernya. Oleh karenanya walaupun buku nikahnya asli, ini tidak bisa dibuat mereka untuk mengurus akta kelahiran anak. Dan kalau dipaksakan berarti akta kelahiran anaknya akta mama. Dan ini sangat merugikan status anak. Karena pemerintah memang mendorong untuk masyarakat segera mengurus hak-hak administrasi kependudukannya. Karena ini sedang kita galakkan. Dalam rangka mereka mengurus akta kelahiran ini, ternyata ketika mau melegalisir akta nikahnya, dinyatakan akta nikahnya palsu. Dan ini diinformasikan tadi, masih banyak lagi yang lain selain 30 yang ini. Kita berkomitmen bahwa kita akan bantu. Nah, penyelesaiannya adalah melalui sidang isbat nikah. Karena ini bisa dipastikan bahwa surat ini kita anggap tidak ada. Mereka ini tidak punya lagi surat nikah, walaupun mereka pegang. Jadi penyelesaiannya kita akan kerjasama dengan KUA dan pengadilan agama. Dan pemerintah berkomitmen membantu masalah masyarakat ini. Pembiayaannya semuanya akan ditanggung oleh Pemkab Jember. Bukan hanya 30 orang ini, kalau ada yang lain lagi di rumah, boleh segera didaftarkan untuk berbondong-bondong. Kita akan bantu untuk menyelesaikan sidang isbat nikahnya dan mendapatkan akte nikah yang asli, kutipan akte nikah yang asli, dan bisa mengurus akte kelahiran untuk anak-anaknya meskipun pernikahannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Ada pelaku